Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama Pandi. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang YouTuber mukbang yang udah lama menghilang, udah lama tidak upload di channel YouTube-nya. So what happened to them? Apakah mereka mengalami sesuatu yang buruk, ataukah mereka diculik, disiksa, atau ada sesuatu lain? Nah, kalau kalian penasaran kira-kira cerita di balik apa nih YouTubernya sampai menghilang nggak upload lagi, so jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian jangan ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi konsep videonya aku akan reaction video compilation dari beberapa YouTuber mukbang ini, di mana ini adalah video terakhir sebelum dia meninggalkan YouTube atau sebelum dia udah nggak upload lagi untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan kira-kira apa yang terjadi nanti aku akan jelasin setelah aku reaction sedikit-sedikit sesuai info yang aku tahu aja ya. Oke, yang pertama ada Tian Li. Aku kurang familiar sama siapa dia, kayak nggak pernah nonton. Honestly, I don't know what happened to him. Sejujurnya aku nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Oh, aku menyadarinya dia menghilang setelah ada kontroversi. Oh, jadi dia sempat ada drama. But Tian, please come back. Tapi Tian, tolong come back lagi. By the way, kalau Tian Li ini masih satu circle sama Nicocado Avocado, which is itu YouTuber paling drama banget. Dan pada waktu itu, Nicocado ini sempat berselisih paham sama Stephanie Su tentang masalah kolaborasi dia. So, kalau kalian gak tahu masalahnya apa, kalian bisa cari aja di YouTube, itu udah banyak banget yang bahas dan itu lengkap banget. Nah, habis itu setelah si Stephanie So bikin video klarifikasi tentang attitude-nya Nicocado Avocado di YouTube-nya yang video ini, nah habis itu Nicocado tuh merespon tentang si videonya Stephanie So bersama teman-temannya, yaitu ada Tian Li pada saat itu. Terus akhirnya kayak dibikin story gitu, terus kayak entah ngeledek atau entah kayak sarkas sama Stephanie So. I've just been in and out of sleep, and I don't know what's going on, but, you know, I got things to do. Nah, akhirnya setelah di-upload di public, di Instagram, akhirnya netizen banyak yang nyerang si Tian Li ini karena udah kayak jahat sama Stephanie Su gitu, kayak ikut-ikutan nimbrung dalam dramanya gitu. Tapi setelah dia mendapatkan hujatan dari netizen atau mungkin fansnya Stephanie Su, akhirnya si Tian Li ini bikin klarifikasi di tab komunitas YouTube-nya tentang masalah ini, kayak panjang kali lebar banget, intinya dia minta maaf gitu loh. Dan setelah kejadian itu, dia udah nggak upload video di channelnya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dia udah nggak upload, mungkin dia udah sadar akan kesalahannya dan dia mungkin berhenti dari dunia YouTube yang toxic ini. Button cheese. Terus ada Beast Mode. Ini aku juga kurang tahu siapa dia. Oh, dia berhenti mukbang setelah ada alasan kesehatan gitu. Banyak banget ya mukbangers di luar sana. Ya, semoga bagus lah. Nah, kalau Beast Mode tadi kan katanya ada personal health, ada masalah kesehatan. Tapi selain itu, dia ini ternyata sedang mengurusi keluarganya karena istrinya sudah melahirkan anak dan dia sekarang sudah punya 2 anak. Tapi bukannya dia udah menghilang atau entah kemana, enggak. Ternyata dia ini masih aktif tapi di channel YouTube-nya si istrinya. Nah, di sana dia aktif bikin vlog, bikin challenge bersama istri dan kedua anaknya itu. Tapi channel YouTube-nya yang mukbang itu udah hilang, udah mati, nggak pernah di-upload-upload lagi tuh video dia di sana. Terus ada Bans. Nah, kalau ini aku tahu sih, karena aku kan orangnya Korea banget ya, jadi aku tahu dia siapa. Dia tuh udah lama banget guys di mukbang, dan ini mukbangers yang pertama kali aku tonton pada waktu dulu banget. Bahkan sampai pagi pun dia tuh bela-belain live streaming gitu loh. Dan kenapa dia menghilang? Gara-gara ada kontroversi. Nanti aku jelasin.
Oh, dia olahraga 8 sampai 10 jam. Wow, itu masa sih? Tapi badannya bagus loh, walaupun dia mukbang banyak. Nah, kalau si Buns ini, aku udah pernah bahas tentang kontroversi dia di YouTube aku. Kalian bisa cek aja. Tapi intinya, dia ini bohong soal suplemen, soal obat makanan itu, yang katanya dia kurus karena itu, dia badannya bagus karena itu. Padahal, dia bohong. Dia itu badan bagus ya, olahraga secara terus-menerus, secara kayak diet, makanya badannya six-pack. Jadi netizen merasa dibohongi kayak, padahal kan bukan karena obat itu, memang karena olahraga gitu. Terus juga ada kasus-kasus sama sponsor, itu kan lagi bener-bener hot-hotnya pada waktu itu. Makanya dia sekarang udah di-cancel sama netizen Korea dan dia udah menghilang dari YouTube gitu, guys. I'm just acne. Okay, very lalu ada Mommy Tang. I think it's gonna overflow. Nah, aku juga kurang tahu dia siapa. Oh boy. I love her mukbang and story time. Oh jadi boy. Selain dia mukbang, dia ini juga story time di videonya. Ditambah resepnya tuh sangat simple dan delicious. Oh, okay. Dia juga semacam punya blog, punya resep gitu. Spicy or it's like. Oh, dia nggak lama ini kayak break dulu dari dunia. Nah, kalau Mami Tang ini katanya, kata netizen ada yang mengatakan dia ini sedang berusaha untuk membangun kembali keluarganya setelah dia ini bercerai dari suaminya. Makanya dia ini kayak udah nggak aktif lagi di YouTube pada waktu itu. Mami Tang tidak meninggalkan YouTube, tetapi dia ini sedang merencanakan untuk program diet gitu. Nah, dia mengatakan dia akan tetap ngepost di sini, tapi dia ini khusus untuk blog dia, jadi dia lebih aktif di blog. Tapi sekarang dia aktif kok guys, tapi kontennya udah nggak mukbang lagi, tapi lebih mengarah kayak vlog, terus kayak dekorasi-dekorasi rumah gitulah. Dunia mukbanger karena alasan kesehatan. 항상 행복한 하루 되세요. 훈이었습니다. Sudah Honey ASMR, tapi sekarang namanya udah diganti guys. I think Honey took a break for a reason health. Alasan kesehatan lagi-lagi ya. Oh, dia ngasih channelnya ke temennya yang bernama Miss Ara. Oh, makanya namanya ganti. Bukan Honey tapi Miss Ara lagi. Tapi aku tahu dia kok, aku juga sering nonton. Jadi lapar aku ngelihatnya. Terus yang si Honey ASMR tapi sekarang udah diubah jadi Ara ASMR. Aku kurang tahu alasan pastinya apa. Coba kalian yang tahu bisa komen di bawah. Tapi kan tadi katanya si Honey itu ada masalah kesehatan gitu, terus akhirnya kayak dipindah tangankan ke sahabatnya bernama Ara ASMR. Bener gak sih guys? Coba komen di bawah. Respect. Bismillahirrahmanirrahim. Next ini ada Syafika Hamidun. Hamidun gak tuh? Ini sepertinya dari Malaysia kalau gak salah. But I don't know siapa, soalnya aku kayak gak pernah sih ngikutin YouTuber dari Malaysia. Please, kalian yang Malaysia, please comment down below. Siapa dia? Jadi pengen pastel gue. Ya semua. Terus yang Syafika Hamidun, aku juga nggak tahu kenapa dia udah nggak aktif lagi. Tapi kata netizen dia udah menikah, makanya dia fokus sama keluarganya. Bukan karena dia
menghilangkan sesuatu yang buruk terjadi tuh tidak, guys. Oke, baik-baik aja ya, guys. Terus ada dubler ASMR, dubler. Kenapa musiknya sedih ya? Ini kayaknya orang-orang Turki gitu deh. Mukanya soalnya kayak orang-orang sono. I love the smell he give after every bite. Aku menyukai gimana caranya dia tersenyum setelah dia menyelesaikan punyahan pertamanya. Oh, dia udah break for more than 6 months. Hope he is too. Lalu kalau si dubler ASMR apa gimana bacanya aku gak tahu. Aku juga nggak bisa menemukan alasan pasti kenapa dia menghilang karena tidak ada informasi dari netizen. Susah ditemuin, yang pasti dia udah lama nggak upload, udah setahun yang lalu gitu loh. Dan kemana dia, apakah ada sesuatu yang buruk terjadi padanya, we never know.